Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program Bantuan Sosial Pangan atau BSP tahun 2021 yang bertempat di Dendi Skyview, Jalan Raya Waduk Wonorejo, Kabupaten Tulungagung. Rapat koordinasi dipimpin langsung PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Tuti Komaryati, didampingi Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Uni Urinawati, serta menghadirkan perwakilan Bank BRI Kantor Cabang Blitar dan pendamping BSP dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar. Rapat koordinasi dan evaluasi ini merupakan agenda wajib dari Dinas Sosial mengingat semua kegiatan termasuk program BSP harus dievaluasi karena keluarga penerima manfaat atau KPM BSP di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sehingga diharapkan dengan diadakannya rakor dan evaluasi ini, KPM BSP di Kabupaten Blitar bisa tepat sasaran. Dan warga kurang mampu yang berhak mendapatkan program ini bisa merasakan manfaatnya. Berikut liputan APTV untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Yang kedua kami mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu sudah hadir di sini memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka evaluasi ya, rapat koordinasi dan evaluasi bagi pelaksanaan bantuan sosial pangan di tahun 2021. Bapak Ibu tentu saja sudah banyak tahu bahwa dinamika di lapangan ketika ada bantuan luar biasa. Bisa jadi Bapak Ibu ada yang tidak bisa tidur ketika besok itu ada bantuan akan muncul. Bayangi besok itu piye. Dan gitu. Nah, harapan kami hal semacam ini tidak perlu terjadi karena ini adalah pekerjaan yang sudah kita pilih ya, dan kita sudah berkomitmen untuk menjadi pendamping BSP. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti pada hari ini teman-teman pendamping BSP dan TKSK kami berharap untuk bisa menandatangani fakta integritas terkait kegiatan panjenengan, bukan terkait yang lainnya. Nanti yang akan datang seluruh elemen, seluruh pilar ya yang ada di Dinas Sosial akan saya minta untuk membuat fakta integritas. Itu pun bukan paksaan. Ya, bukan paksaan. Kalau ada yang hadir di sini tidak mau menandatangani, boleh. Dengan catatan membuat pernyataan sendiri bahwa tidak mau menandatangani fakta integritas. Nah, kan aku gak paksa. Nah, kalau memang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya, silakan untuk tidak menandatangani fakta integritas. Kenapa fakta integritas ini penting? Karena ini adalah salah satu bentuk komitmen. Komitmen kita, janji pada diri sendiri yang tertuang di dalam buku tulisan bahwa kita tidak akan melakukan melanggar aturan yang berlaku. Jadi tanpa kecuali, nanti mungkin Mbak Ati sekalian, Mbak Ati juga nanti juga membuat ya. Nanti Mbak Ati juga membuat. Nah, ini salah satu komitmen yang bisa dilihat oleh seluruh pihak. Makanya di sini saya mengundang Kominfo supaya ini nanti terekspos di luar bahwa pendamping BSP sudah membuat fakta integritas dan akan kami sebarkan kepada seluruh kepala desa dan juga camat. Jadi nanti yang membuat seperti ini tidak hanya panjenengan, tetapi juga nanti mungkin seminggu lagi karena kegiatan kami sangat padat, itu juga pendamping PKH. Nanti dari BNI saya juga mengharapkan dari agen. Ya, agen penyalur. Kalau sampai ada catatan agen penyalur itu yang mengaku-ngaku bisa menyalurkan selain yang ada di sini, itu berarti urusannya BNI.
Ya, itu sudah kami jelaskan, sudah kami sudah menghadap kepada kepala BNI juga mengadakan pembinaan. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan bukan keinginan pimpinan, bukan keinginan saya sebagai BLT Kepala Dinas Sosial, tetapi itu adalah untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum, satu rupiah uang rakyat, APBN maupun APBD harus kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan sekali-kali dari teman-teman ataupun pendamping yang lainnya bernegosiasi dengan saya. Ya. Nah, bernegosiasi malah tak laporin diri kalau sudah mulai ini bernegosiasi dengan saya supaya saya mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Nggak usah kata orang lain, nanti saya akan berangkat sendiri mau lapor bahwa ini pendamping ngajak-ngajak saya yang tidak benar. Saya mohon maaf harus seperti ini, karena secara nasional yang namanya bansos ini luar biasa, apalagi di masa pandemi ini. Panjenengan itu sudah bekerja keras, saya kadang-kadang itu melihat teman-teman yang sudah bekerja keras, itu saya juga nggak tega. Tetapi ketika mereka itu juga karena kebaikan hatinya, ketidakmampuan untuk menyampaikan pendapat, itu dimanfaatkan, ditekan-tekan oleh orang lain, bahkan bisa jadi difitnah-fitnah orang lain, itu hati kecil saya juga tidak terima kalau anak buah dibutuhkan. Ya, oleh karena itu, salah satu caranya di awal ini adalah dengan menandatangani fakta integritas. Saya bacakan terlebih dahulu isinya. Fakta integritas pendamping program sembako di Kabupaten Blitar. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, alamat, jabatan. Dengan ini saya menyatakan bahwa satu, akan melaksanakan kegiatan program sembako sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman umum program sembako perubahan pertama tahun 2020 dan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Kedua, sebagai pendamping program sembako akan memberikan laporan setiap bulan atas pelaksanaan tugas dan atau realisasi kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Dinas Sosial Kabupaten Blitar paling lama disampaikan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Ketiga, dalam melaksanakan pendampingan program sembako, saya tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Ini yang perlu direnungkan, difahami, dicermati. Ya. Yang A, mengancam atau memaksa keluarga penerima manfaat untuk satu, melakukan pembelanjaan di agen garek e-warung tertentu. Ya. Dua, membeli bahan pangan tertentu di agen garek e-warung. Ketiga, membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di agen garek e-warung. B, membentuk agen garek e-warung untuk kepentingan sendiri dan keluarga. Kemudian C, menyimpan dan atau menggunakan kartu keluarga sejahtera milik keluarga penerima manfaat. Karena saya pernah menemukan seorang pendamping membawa KKS. Enggak benar ini. Tidak kata orang lain, sekali lagi kalau saya tidak mau kata orang lain, saya harus menemukan sendiri. Kemudian D, menjadi pemasok atau supplier bahan pangan program sembako di agen garek e-warung dalam wilayah yang didampingi atau wilayah lain. Jadi wilayah lain pun juga tidak boleh. Ya, kemudian E, menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran program sembako. Demikian fakta integritas ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar dan dapat dibuktikan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu cukup banyak, perdata, pidana,
ya, hukum tata negara dan sebagainya cukup banyak. Kalau terkait dengan seperti ini, gratifikasi itu bisa masuk ke ranah pidana. Blitar 4 Desember 2021, pendamping program sembako kecamatan mana, nama ada materai ditandatangani. Nanti dari fakta integritas ini akan saya fotokopi, akan saya sampaikan kepada para camat. Sehingga nanti saya minta tolong, ketika sekarang ini bicara ini saya sebagai asisten, sekarang ini yang tadi kepala dinas sosial, saya akan minta pada camat bahwa Pak Camat harus mengikut memonitor, mengevaluasi terkait fakta integritasnya dari para pendamping. Kalau ditemukan seperti itu, mohon untuk dilakukan pembinaan. Kalau tidak bisa dibina, ya dilaporkan kepada pembina. Kemudian kenapa ini terkait e-warung BNI juga kami hadirkan? Karena kami tidak ingin saling menuduh, ya. Saya tidak ingin saling menuduh antara pendamping dengan agen. Karena agen merasa disuruh oleh pendamping, ya. Kalau agennya mau, berarti agennya sudah ikut serta di dalam pelaksanaan yang tidak benar. Makanya dia juga harus mempunyai prinsip dan ini di bawah kendali BNI. Kalau sampai ada agen-agen yang menyeleweng seperti itu, saya langsung kasihkan ke BNI, gimana BNI? Gitu ya. Jadi saya tidak ingin BNI juga menyalah-nyalahkan anak saya. Saya juga tidak akan menyalah-nyalahkan agen. Cuma kita saling memberikan informasi, ya, saling memberikan informasi apabila ada agen yang tidak benar, akan saya beri informasi kepada BNI. Sebaliknya demikian, apabila ada pendamping tidak benar, kita juga akan minta pendamping mana yang tidak benar pada posisi seperti apa. Makanya ini biar jelas tugas pokok fungsi masing-masing. Ya, jadi nanti sekali lagi kalau panjenengan menemukan agen yang tidak benar, monggo lapor kepada saya, nanti saya yang akan menyampaikan kepada BNI. Jadi tidak usah nyeneni agen. Jarloan, untuk ranahku. Kan gitu kan, Pak Adrian? Nah, iya. Demikian juga dari jadi hubungan antara agen dengan pendamping itu sebenarnya hanya pendamping, hanya namanya saja pendamping, ya kan? Tidak boleh intervensi. Jadi mendampingi ya aku cukup kayak buyun mendampingi saya ini ya saya mau cek aku buyun ya cek mendampingi. Enggak boleh deh melu-melu. Nanti begitu sebelumnya melu-melu itu urusanku. Kan gitu. Termasuk misalnya saya KPM mau beli barang apa urusannya KPM, cuma kalau tidak sesuai dengan peraturan, tidak ada karbohidrat, diberikan rokok, diberikan apa itu minuman keras, itu yang baru diingatkan. Kan gitu. Itu pendampingan, fungsi pendampingannya adalah seperti itu. Bukan kue rono, gane luwe murah, sing dikukui kiai jumlah itu urusan ini. Nah, ini yang tidak diizinkan. Makanya ada tugas pendamping juga untuk bisa memberikan sosialisasi kepada KPM yang didampingi terkait apa saja yang harus dibeli. Ya kan? Seperti itu. Nah, oke. Jadi intinya seperti itu. Kenapa fakta integritas ini saya berikan kepada semuanya? Karena dengan ini paling tidak panjenengan sudah menandatangani, ada bukti, ada janji sendiri secara tertulis, tidak ada paksaan, bahwa saya sudah bertanda tangan seperti ini. Ketika akan melenceng, paling tidak eling. Fakta integritas ini ibaratnya alun-alun. Nek sampean taat lingkung nggone ya ning kulone alun-alun. Nek ora taat nggone ning etane. Ya nanti. Entar bayangno. Gitu ya. Jadi saya sebagai orang tua harus mengingatkan ngiman ojo ngantek tenan sekali lagi ojo bayangne pani lalu-lalu. Pokoknya nek ngene sing maksa-maksa langsung baca lagi nih. Ya iki alun-alun. Ini sekali lagi dibayang nih iki alun-alun.
Pane apa kulone apa lore? Njaluk sing di sapa? Lore mawon. Ya lore yo lah nanti masuk partai sampean melayani masyarakat dengan baik dan sebagainya bisa jadi segala sesuatunya bisa. Ya. Jadi intinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti yang tanda tangan itu TKSK juga iya, pendamping sembako iya. Jadi ada TKSK yang tidak pendamping kan ya? Ada yang enggak di sini ya? Ya, itu juga tanda tangan supaya deh, aku ramu dapet aku mulai melu-melu berarti raiso aku ramu ini. Pokoknya pilarnya dinas sosial ya tetap harus tetap terkait dengan peraturannya yang ada di dinas sosial. Baik, sebelum ini kita laksanakan tanda tangan kontraknya janji panjenengan sendiri kepada rakyat Indonesia, rakyat Kabupaten Blitar, rakyat kecamatan yang panjenengan dampingi. Mungkin ada pertanyaan, saran, masukan, keberatan juga boleh. Saya sangat terbuka, jadi tidak ada pemaksaan apapun terkait masalah ini. Monggo kami persilakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Terkait kemarin saya dapat laporan dari beberapa agen dan KPM terkait dengan KKS yang kodenya muncul kode 75 terblokir. Nah, kemarin saya nyoba menyarankan dari KPM itu coba untuk datang ke BNI. Langsung bisa, akhirnya disalurkan bisa. Kemarin telepon saya sudah bisa disalurkan. Ternyata dari laporan-laporan itu begitu banyak. Maksud saya gini, karena terlalu banyak yang terblokir, kemungkinan, ini mohon maaf, kalau daripada nanti KPM itu bisa satu per satu berbondong-bondong ke BNI, mungkin dari BNI sudah bisa mendetek aplikasi, nggak tahu caranya gimana, sudah ditemukan data yang terblokir. Jadi secara otomatis untuk dari BNI langsung dibuka gitu. Daripada KPM, karena terutama KPM tambahan PPKM itu terlalu banyak yang usia masih tua-tua, kemungkinan dari BNI langsung bisa di up gitu daripada KPM yang tua-tua datang ke BNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan terbaru Bank Indonesia yang sama di seluruh Indonesia adalah ketika terblokir dia harus menggesek kartunya di CS Pak. Jadi ini tidak bisa diwakilkan karena terblokir itu tadi. Kami juga mungkin sudah sering, Pak Jenengan juga sudah sering di lapangan, jangan sampai terblokir, kalau misalnya ragu-ragu, tolong diingat-ingat, dicatat, tapi dengan yang aman dan sebagainya. Memang banyak sekali case seperti itu. Tapi cuma satu-satunya hal yang di data nasabah yang kami tidak tahu, itu adalah PIN. Dan kami tidak boleh melakukan pembukaan blokir secara kolektif tanpa kita menggesek, Pak. Dititipkan ke kami pun juga tidak boleh karena ini ada kode etiknya Ibu. Jadi untuk masing-masing KPM itu harus gesek sendiri Pak di CS. Kados ngoten Pak. Oh, terima kasih Bu. Jadi pinnya di baliknya itu hilang, satu itu. Yang kedua, dia itu sudah kondisinya sobek setelah saya tanya, saya dua kali ketemu KPM seperti itu. Bu, ke agen langsung terblokir. Iya, terus saya tanya, Ibu pernah menggunakan ATM ini? Pernah. Karena dia sudah gesek di ATM, ya, bukan gesek, maksudnya dia sudah pernah ngecek coba-coba Pak. Jadi kalau error 75 di kami adalah pin terblokir Pak. Ini sudah, maksudnya sudah kodenya di kami, kalau 75 itu anggapan saya juga gitu. Karena setelah saya cek sendiri di ATM, dia sudah pernah buka ATM itu dan nyoba sekali. Terus angka 3 dan angka 8 nya itu karena tidak terlalu kelihatan, dia coba-coba pin 3 itu terblokir. Itu sudah sering Pak, maaf memang seperti itu di lapangan. Dan kalau untuk pin terblokir mohon maaf kami itu yang nggak bisa bantu karena itu terkait dengan rahasia dari nasabah. Matur nuwun. Ini yang menjadi ketakutan KPM untuk tidak melangkah bebas untuk bisa menentukan saya harus ke agen mana.
intimidasinya salah satu dalam KPM Mungdiso kalau misalnya didenteni sampai kalau orang menurut aku bantuannya terhapus KPM itu yang ketiga itu yang paling menjadi momok KPM. Yang kedua, mohon sekali-kali ini menyangkal dari pertanyaan Pak Topa ini terkait Tikor. Tikor ini sebetulnya sudah terbentuk dari tahun-tahun kemarin. Namanya tim koordinasi. Kalau pendamping BSP nggak pernah koordinasi, berarti ya Tikor ini nggak terbentuk, Mas. Kira-kira salah koordinasi gitu. Koordinasi. Ini dia cuma mewakili teman-teman yang nggak koordinasi. Jadi intinya cuma terkadang tim koordinasi baik yang di kecamatan maupun di kelurahan maupun desa itu seolah-olah masalah bantuan sehubungannya beras karena duit semua yang ngerti adalah pendamping camat dan desa nggak perlu tahu beres. Pokoknya tahunya beres karena sudah menjadi bukan rahasia umum lagi untuk pengondisian BPNT itu memang pendamping semua memang wis tak keluare di dalam permainan apapun tahu pasti terus rasa menafik oke podo sing anyar yo podo ya itu yang menjadi perhatian teman-teman di lapangan. Ini Bu Tuti untuk segera mengambil langkah bagaimana solusinya dari beberapa ketua kelompok binaan PKH ini bisa mendapat edukasi yang cemerlang. Baik, terkait yang disampaikan Bu Ayu tadi, itu sebentar ya. Itu nanti kami minta dari BNI membuat surat edaran Bu. Yeah. Terkait yang tak liver reperkorong ini mau saya diceritakan ini mau. Gitu Pak? Nah, jadi nanti kalau misalnya ada KPM nggak paham, dikaitnya fotokopian fisik, kocoran seiu, kira-kira itu. Gue nggak ngerti tak jelas deh. Makanya udah sok gampang gesek. Pikirnya ini BNI ngapusi cukup duit udah kenaikan gitu. Iya, tahunya kan uang. Nah makanya nanti terkait ini nanti juga terkait Tikor Kecamatan. Tikor Kecamatan sudah dibentuk mana saja? Belum ada. Anggotanya siapa orangnya? Oke, nanti buatkan edaran ya, sing tanda tangan asisten pemerintahan. Ya. Jadi nanti konsepnya dari Dinas Sosial nanti sing tanda tangan asisten pemerintahan terkait pembentukan Tikor nanti paling lambat akhir Desember sudah buat dilaporkan nanti kita evaluasi ya. Nanti saya evaluasi uang sekretariat bukan dinas sosial. Oke, nanti seperti itu nanti kita hidupkan lagi tim koordinasi di kecamatan. Oke, okay. Baik. Jadi nanti dari BNI sekali lagi Bu Ayu mohon dibuatkan edaran terus ojo suwi-suwi. Ya nggak hanya itu, ya pokoknya segala masalah yang perlu diedarkan diberitahukan kepada KPM kepada pendamping itu apa saja yang dengan tuangkan dalam bentuk tulisan. Bentuknya adalah surat edaran kepala BNI. Kepadanya siapa? Itu tadi kepadanya atau kepada kepala dinas sosial boleh. Jadi surat edaran nanti kami yang mengedarkan ke mereka. Gitu ya, tapi suratnya edaran tulisan itu ya tak kirim tak fotokopi tak kayak pengantar tak kayak sampean. Itu ora tak kelongi wong aku ora paham, aku jelas nek aku ora ngerti. Fotokopi ya mungkin memang rahasia, memang tidak boleh. Gitu ya. Tapi sekali lagi karena teman-teman ini juga melayani seluruh masyarakat, panjenengan juga kudu sabar. Ya, sabarnya begini. SDM-nya itu kan macam-macam. Enak sing api, manut, enak sing greget nih. Kayak topa barangnya kan greget nih. Topaneh gitu ya. Nah, enak sing greget nih, enak sing manut dan sebagainya. Ya sudah, itu memang dinamikanya melayani itu ya seperti itu. Tetapi sekali lagi untuk kemudahan dibuatkan surat edaran tadi. Kan akhirnya jelas toh, paling nek enggak ngerti kayak ini, paling enggak ngerti lagi baru dijelaskan tulisane ngene iki artine ini loh, ini dari BNI. Nah itu kan lebih mudah daripada lo uang tuh uang bank kayak penjelasan.
barusan yuk kleru bisa, yuk di ura paham bisa. Tapi ini bu, paham orang belum? Orang dong yang kayak penjelasan lah ini saya perhatikan gitu. Makanya perlu edaran-edaran kayak gitu. Oke. Baik, kemudian terkait ini, kemudian terkait yang ketua kelompoknya yang di PKH, PKH semua PKH kan dapat BPNT. Berarti yang di PKH itu ada kelompok-kelompoknya. Oke, nanti saya bicara dengan PKH sampai detik ini saya belum kenal orang PKH satu pun kecuali kordanya. Selain itu nanti saya kenal, jadi nanti saya ngomong-ngomong itu aku kenal si Jirunya, so ngomongin apa aku bilang. Belum sempat kenal, tetapi yang akan segera kita tindak lanjuti. Sementara itu, guna meminimalisir penyelewengan, Dinsos mengajak pendamping BSP dari seluruh wilayah Kabupaten Blitar untuk menandatangani fakta integritas, sehingga diharapkan BSP benar-benar tepat sasaran. Adalah salah satu kewajiban kita, semua kegiatan kan harus kita evaluasi. Dan ini menjelang tahun akhir tahun anggaran, memang kita sengaja mengevaluasi dengan adanya BST yang dari tahun ke tahun, dari hari ke hari juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kami mengharapkan bantuan-bantuan apapun, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu bisa tepat sasaran. Maka salah satunya adalah dengan cara melakukan koordinasi dan evaluasi semacam ini. Nah, selama ini ternyata memang dari teman-teman belum pernah ada sumpah janji terkait melaksanakan tugasnya itu tadi, maka kita buatkan fakta integritas. Ini adalah salah satu bentuk komitmen diri dan tidak ada paksaan dari siapapun bahwa mereka sanggup untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Fakta integritas itu tadi dijanji bahwa mereka akan sanggup melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari presiden, kementerian sosial, dan seterusnya. Dan yang jauh penting lagi, namanya pendamping itu tugasnya hanya mendampingi. Tidak boleh intervensi memaksa keluarga penerima manfaat atau KPM mengarah-ngarahkan pada agen tertentu, terus menjadi agen penyalur juga tidak diizinkan. Dan insya Allah nanti fakta integritas ini nanti akan kami berikan kepada camat. Itu nanti kami minta camat juga ikut monitoring dan evaluasi, sehingga nanti kalau ada permasalahan di tingkat bawah itu ada yang mengevaluasi mereka, sehingga kami akan segera lebih tahu. Bu, dengan yang terbakar dibuatkan fakta itu apakah benar atau permasalahan itu? Ya sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya, karena memang jumlah dari yang didampingi itu jumlahnya ratusan ribu, karena kita sendiri untuk DTKS yang terakhir aja sudah mencapai 500 ribu lebih. Nah ini juga tidak mudah, sesuatu yang tidak mudah, makanya supaya mengeliminir persoalan itu kita batasi dengan fakta integritas ini, sehingga paling tidak mereka akan merasa bahwa dirinya sudah berjanji mendampingi sesuai dengan ketentuan. Iya, tepat sasaran. Ibu, permasalahan-permasalahan beberapa yang dihadapi selama ya permasalahannya seperti itu, misalnya NIK-nya belum atau tadi ada yang saldo nol dan sebagainya, maka kita hadirkan BNI. Ternyata selama ini BNI penjelasannya pun juga hanya lesan, makanya kami minta untuk dibuatkan surat edaran dari BNI kepada terutama kepada para pendamping, sehingga pendamping menjelaskan kepada masyarakat itu akan paham benar sesuai dengan petunjuk dari BNI. Bu, terakhir ada pesan-pesan itu kepada mereka, Bu? Ya, kepada mereka kami berharap juga bekerja sesuai dengan peruntukannya, tidak usah bermain-main terkait bantuan sosial, karena bantuan sosial ini adalah diperuntukkan orang yang kurang beruntung yang harus mendapatkan bantuan. Ya, jadi kalau sudah berkomitmen menjadi pekerja sosial ya harus benar-benar sosial. Kalaupun toh ada permasalahan yang mereka sendiri misalnya tidak paham, mohon untuk segera menghubungi kami dan juga BSI perangkat daerah yang terkait. Dan bila tetap saja tidak sesuai dengan aturan, itu adalah mereka sudah tahu risiko apa yang akan mereka terima. Yang diundang di acara ini adalah pendamping BSP, kemudian dari BNI itu saja. Nah untuk kedepannya semua pendamping yang ada di dinas sosial, baik itu pendamping yang pendamping pangan kan sudah,
berarti tinggal pendamping PKH yang belum, itu nanti juga akan kita buatkan fakta integritas seperti ini. Dan ini nanti akan kita informasikan, termasuk agen-agen yang di BNI itu juga kami minta untuk membuat fakta integritas juga, karena mereka juga menyangkut terkait.